Yo, what's up guys? Welcome back to With Me. Dan pada kesempatan video kali ini aku bakal mainkan game Ragnarok Frontier ya teman ya. Dan ini adalah game yang menurut aku sih harus kalian coba sih ya teman ya. Dan langsung aja tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita memainkan gameplaynya. Dan semoga aja kalian suka dengan game terbaru ini cuy ya. Dan di sini servernya banyak juga sih ya teman ya. Kalian bisa lihat aja di sini servernya cuy ya. Kalian bisa pilih aja salah satu mau server di mana. Dan di sini aku ambil di S25 ya teman-teman ya. Dan langsung aja kita bakal memilih karakternya cuy. Dan di sini ada karakternya, kalian bisa pilih-pilih aja. Di sini ada rambutnya, kalian mau warna apa? Aku ambil warna putih aja. Dan di sini ada ceweknya juga, kalian bisa pilih juga ya. Dan kayak sih aku bakal ambil yang cowok aja sih teman ya. Ya cowok sih ya teman ya. Kebanyakan sih aku main game sekarang cewek semua. Ya yang lain-lain lah pakai-pakai cowok cuy ya, biar enak cuy ya. Kita ambil cowok aja. Dan langsung aja kita buat karakternya cuy. Dan langsung aja kita gas Q. Dan semoga aja kalian suka dengan game ini ya teman-teman ya. Iya. Ini game membuat kita bernostalgia sama game-game ya Ragnarok PC cuy ya. Langsung aja kita memainkan gameplaynya. Wah, di sini kita bakalan jalan aja. Di sini ada misinya cuy. Ih, tenet. Ayo kita selesaikan dulu misinya. Jalan aja dulu. Wih, MVP. Ayo, ajar. Oh. Wih, simple sih main game ya. Oh, di sini baru kita pindah cuy ya. Dan di sini ada ubah job yang kita bisa ubah. Dan ini game ya seperti hampir-hampir kayak di PC ya. Bisa kok dibilang mirip nggak mirip-mirip banget. Bisa kita katakan bernostalgia sama game PC cuy ya, Ragnarok. Dan kalian bisa pilih ya di sini ya. Pilih jobnya di sini, aku ambil archer aja ya cuy ya. Dan langsung aja kita langsung yakin aja. Kalian bisa dengar aja suara musiknya, soundnya tuh ya, suara musiknya itu nggak asing banget kan cuy ya. Dan di sini kita bisa tambahkan aja teng 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 teng, kita tingkatkan aja cuy. 7, 7. Oke, nice. Kita kembali aja. Dan langsung aja kita bakalan jalan lagi. Dan di sini, wah, di sini mahal banget harga cuy ya. Top up-nya. Ya udahlah, kalau kalian mau top up, nanti bisa juga top up. Dan kita jalan aja. Woi. Jalan. Oh, di situ musuh cuy. Tembak. Iya. Dan sekilas gameplay-nya sih ya mudah dimainkan sih, mah. Internet. Sekali-sekali aku main-main game kayak gini cuy ya. Seru juga sih teman ya, main-main gameplay kayak ini cuy. Dan langsung aja kita setuju. Dan oh, kita tingkatkan aja dulu cuy. Kita tingkatkan aja dulu sampai habis. Udah kita setuju. Dan kita kembali aja cuy ya. Udah kita tingkatkan. Dan kita baru jalan lagi. Wah, makin banyak juga sih musuhnya cuy. Dan ini dibintangi oleh Amanda Lau Race ya teman ya. Mantap banget Amanda cuy ya, yang bintangi ini game cuy ya. Apa mantap banget, pasti kalian suka juga sama Amanda. Langsung aja kita gas cuy ya teman ya. Oh, habiskan aja musuhnya semua. MVP, wah cepat banget MVP nya cuy ya. Dan kita kemana sih ini? Oh, kita selesaikan aja dulu questnya cuy ya. Kita bakalan selesaikan aja dulu misi-misinya. Ayo jalan-jalan. Tembak. Ya, ini game kalau dibilang sama PC sih jauh banget sama PC ya. Tapi ya kita bisa bilang bisa bernostalgia aja sih ya teman ya. Mungkin bagi teman semua udah gak pernah main lagi game-game PC Ragnarok, kalian bisa main game ini cuy. Dengan kualitas yang sangat ringan, gak berat banget sih gameplay cuy. Dan rekomendasi setuju. Dan kita jalan lagi. Dan di sini kita bakal ikuti aja petunjuk-petunjuk terlebih dahulu cuy ya. Dan kita di sini pindah tempat baru lagi cuy. Dan kita habiskan aja dulu semuanya tuh. Dan kita lanjutin lagi dan gunakan. Wow, habiskan semua dulu, habiskan. Dan jadi buat teman semua ya, kalian harus komentar di bawah dong, sudah sejauh mana kalian main game ini gitu, biar aku tahu gitu teman ya. Mana tahu kalian udah jauh banget main gameplay ini ya. Jadi kita bisa cerita-cerita sejauh mana sih pengalaman kalian gitu teman ya. Hehe. Langsung aja kita bakal lanjutin aja. Untuk levelnya ini lumayan cepat juga sih teman-teman. Kalian bisa lihat aja ini sudah level 20 cuy ya. Wah, mantap juga sih teman ya. Kita jalan kemana lagi cuy? Ayo.
Dan di sini kita bakalan coba lihat di sini ada ininya, kita pergi aja ke sini cuy. Di sini top up cuy. Dan di sini ada free top up-nya, top up reward-nya, ada mail-nya, mail head girl-nya. Dan kita lanjut aja. Kalau kalian mau top up di sebelah kiri itu ada cuy ya, di deretan itu sebelah kiri itu ada top up-nya. Kalau kalian mau top up aja bisa. Langsung aja kita di sini nggak pakai top up ya teman-teman, lanjuti aja gitu teman ya. Dan aku ingin beritahu sekilasnya gameplay seperti apa biar kalian tahu gitu teman ya. Mungkin bagi teman semua yang belum tahu gameplaynya biar tahu gitu. Ah, kita habiskan aja dulu musuhnya. Kayak sih udah mulai ramai juga yang main gameplaynya. Kalian bisa lihat aja sih. Tadi udah ada orang juga cuy. Kita habiskan aja dulu. Tadi ada orang, ah itu kan orang lagi menyelesaikan juga cuy ya, bareng-bareng cuy ya. Mantap mantap mantap. Kita jalannya aja dulu. Dah, oh, udah selesai cuy. Dan sini apalagi aktivas upgrade. Dan kita kembali aja di sini. Kita habiskan aja dulu cuy semua. Ayo kita bareng-bareng kita selesaikan cuy. Yay. Oke. Dan untuk di bawah nih inventory ada di sini ya, teman-teman. Ada karakternya juga, skillnya juga, dan di sini pakaian-pakaiannya ya bisa kalian pakai gitu cuy ya. Kita bisa pakai juga gitu pakaian-pakaiannya cuy. Dan untuk di sini ini karakternya cuy, kita bisa tambahkan aja ya sesuai aja kebutuhan kalian. Kalian itukan aja nanti ya, teman-teman ya. Dan kita kembali aja. Dan di sini ada untuk skillnya juga cuy, kalian bisa pasang aja nanti sesuai kebutuhan kalian. Kalian mau di mana aja cuy. Di sini ada sniper, di sini ada bread, hunter, archer ya temen ya, clown. Kita kan di sini ambilnya archer cuy ya. Dan kita lanjut aja cuy. Di sini kita pindah tempat baru lagi cuy. Kalian bisa lihat di sini kita pindah. Oh, kita di sini bakalan habiskan musuh. Ini ada kecoa musuhnya cuy ya. Ayo kita selesaikan aja. Wah, oke, kita selesai cuy. Dan kita pindah lagi tempat tadi lagi. Dan di sini kita disuruh ngapain lagi sih sebenarnya? Oh, di sini suruh tambahkan, kita tambahkan ini lagi gitu. Oke, kita naikkan aja. Kita naikkan aja. Kita setuju cuy. Nanti kalian bisa sesuaikan aja. Dan langsung aja kita lanjuti, tapi di sini kita harus lanjutkan aja cuy. Kita lanjutkan aja dulu. Ayo kita selesaikan dulu. Di sini ada sekitar 3. Wah, kita pindah tempat baru lagi cuy. Belum kita lihat cuy, ada pindah tempat baru lagi cuy. Wow, habiskan aja, habiskan, habiskan. Iya. Dan di sini ada leburnya, kita buka aja leburnya. Wih, jadi satu cuy ya, mantap, mantap. Itu bosnya cuy, namanya Maya cuy ya. Ayo kita selesaikan. Akhirnya kita selesai dan di sini kita ambil. Wah, di sini ada kombonya. Ya, mantap, mantap, mantap. Dan di sini kita bakalan coba upgrade aja cuy. Nice. Kita sudah upgrade cuy ya. Dan kita oke aja, beli juga yakin bisa upgrade lagi. Dan untuk di sini kalian bisa beli aja ya. Jadi waktu kalian beli, kalian bisa upgrade juga di sini ya. Jadi penuh kayak aku nih cuy ya. Jadi kita bisa langsung mainkan lagi. Dan di sini upgrade semua. Kalian harus ikuti aja tutorial, nanti gampang banget cuy. Kalian ikuti aja, nanti kalian upgrade-upgrade gitu aja. Simple sih gamenya, nggak ribet-ribet banget sih temen ya. Dan kita bakalan kemana lagi nih? Oke, kita di sini bakal menyelesaikan lagi musuhnya sekitar 4. Dan ternyata ini banyak banget sih misinya cuy ya. Nggak habis-habis cuy ya. Ya, kita menyelesaikan misi, setelah itu upgrade gitu-gitu terus ya. Nanti mungkin bakal lebih wow lagi untuk kedepannya. Dengan kita beraneka ragam lagi pasti dalam permainan cuy ya. Dan kita langsung aja selesaikan aja. Di sini ada sekitar 4 yang harus kita selesaikan. Dan sedikit lagi cuy. Sekali lagi nih bakal selesai. Oke, nice, kita. Oh, ada lagi cuy. Dan kita di sini ngapain lagi, tambahkan. Dan di sini tambahkan aja. Dan di sini kita bisa naikkan aja cuy ya. Tingkatkan aja pokoknya. Kalian bisa tingkatkan aja gitu. Sesuai kebutuhan kalian aja cuy ya. Pokoknya nanti kalian bisa tingkatkan aja sesuai kebutuhan kalian. Ya, ini game sih menurut aku sih gameplay menarik untuk dimainkan sih teman ya. Mungkin bagi teman semua yang pecinta game Ragnarok udah nggak pernah banget main game di PC, kalian bisa langsung coba aja sih game ini. Dan semoga aja sih kalian suka sih teman ya.
dan kita bakalan coba lihat lagi, melanjuti aja. Dan di sini ya seperti ini terus, kalian bisa upgrade aja ya, contoh yang aku bilang tadi, kalian bisa beli upgrade gitu-gitu ya, pokoknya kalian tingkatkan aja sesuai kebutuhan kalian aja cuy ya. Oke guys, terima kasih buat teman semua yang telah menonton video terbaru ini dan sekilas gameplay seperti ini, dan kalian harus coba aja sih ya teman-teman untuk bernostalgia dengan game PC Ragnarok cuy ya. Dan ini game ringan banget sih ya teman ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye bye.